wabarakatuh. Pemirsa, kain flanel pastinya sangat mudah untuk dijumpai karena kain ini memiliki tekstur yang sangat mudah dibentuk sehingga dapat menghasilkan berbagai hasil karya seni. Nah, kreativitas wanita salah satunya adalah dengan membuat aksesoris cantik ataupun souvenir yang menarik dari bahan dasar kain flanel. Kira-kira seperti apa? Mari ikuti saya dalam warna-warni wanita kali ini. Kain flanel memiliki warna beraneka ragam ini menjadikan kain flanel disukai kaum remaja dan anak-anak. Berbagai aksesoris seperti bando, gantungan kunci, sandal, boneka, dan lain-lain menggunakan kain flanel dengan warna yang cerah. Pembuatan aksesoris atau hiasan dari kain flanel tidaklah rumit. Namun, untuk menciptakan kerajinan tangan yang indah dan menarik, diperlukan kreativitas, keuletan, ketelitian, dan jiwa seni. Salah seorang ibu rumah tangga yang menekuni kerajinan dari kain flanel adalah Ida. Wanita paruh baya, ibu dari 4 orang anak ini memiliki keterampilan sebagai pengrajin kain flanel berkat bimbingan dari temannya. Menurut penuturan Ida, sebagian besar penggemar kerajinan kain flanel adalah remaja dan anak-anak. Dan biasanya pembuatan kerajinan kain flanel untuk memenuhi tugas keterampilan di sekolah. Kendati pengerjaan keterampilan kain flanel dilakukan oleh Ida setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun dalam sebulannya, Ida memiliki penghasilan sebesar 1 juta rupiah. Sementara, Ida juga mengajarkan pembuatan kerajinan kain flanel pada anak-anak. Melalui pembimbing, Yanti sebagai pengelola rumah baca Evergreen yang beralamatkan di Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi. Anak-anak dengan penuh antusias mempraktikkan pembuatan kerajinan kain flanel. Untuk memberi semangat pada anak-anak yang berhasil menyelesaikan pembuatan kerajinan tangan paling bagus dan rapi, diberi hadiah berupa buku bacaan. Alhamdulillah, semangat! Bu Yanti kalau bilang literasi Pematang Sulur, jawabnya apa? Masih ingat nggak? Oke, literasi Pematang Sulur? Kampungnya penulis cilik Jambi. Oke, terima kasih. Hari ini kita kedatangan banyak tamu. Yang pertama ada dari Bu Ida, ada juga dari TVRI. Nah, kalian nanti akan diliput oleh mereka. Hari ini materinya kita nggak belajar menulis ya, tapi literasi keterampilan dan seni. Tekniknya nanti akan diajarin oleh Bu Ida, tapi pada garis besarnya Bu Yanti ingin kalian mengaplikasikan bahan flanel yang warna-warni ini menjadi satu lukisan yang indah di kain blaco. Hasil yang bagus nanti dapat hadiah, dilombakan ada 2 buku ya, tadi udah lihat ya. Nah, terus yang bagusnya lagi nanti hasil karya kalian akan dipajang di sini dan di gerai baca RT 17. Siap, kalian boleh menggambar apa aja yang paling kalian mau, misalnya gambar boneka boleh, gambar rumah boleh, gambar pemandangan boleh, gambar tas boleh, pokoknya gambar apa aja terserah. Mau pakai nama aku suka membaca, aku doyan membaca, apapun boleh, mau apapun juga boleh. Siap? Paham? Nanti tekniknya akan diajarkan oleh Bu Ida ya. Bu Ida ini pengrajin, ahli dalam kerajinan kain flanel. Tahap pertama pada pembuatan kerajinan kain flanel adalah menyiapkan bahan-bahan seperti kain flanel, lem, jarum, benang, kardus, dan gunting. Setelah bahan siap, langkah pertama adalah pembuatan pola. Dilanjutkan dengan memindahkan pola di atas kain flanel. Tahap kedua, pemotongan kain flanel sesuai dengan pola yang diinginkan. Pada pembuatan pola menggunakan kertas kardus. Setelah kain flanel terbentuk sesuai pola, dilanjutkan dengan pengeleman. Dan jenis lem yang dipakai adalah lem tembak, agar tahan atau tidak cepat mengelupas.
Halo Ibu. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ida. Nah, Bu Ida ini merupakan salah satu pengrajin kain flanel nih. Kali ini Ibu akan ngajak saya untuk buat apa nih, Bu, dari kain flanel, Bu? Buat sendal. Buat sendal ya, Bu, ya? Buat bros, gantungan kunci juga. Buat bros dan juga gantungan kunci ya, Bu, ya? Nah, kalau untuk buat bros dan gantungan kunci nih, Bu, ini bahan-bahan yang kita perluin apa aja sih, Bu? Oh, iya. Yang pertama pastinya kain flanel dulu. Kain flanel ini ya, Bu, ya? Iya. Oke. Kain flanel, terus ada kertas kardus ya, yang kertas kardus yang nggak terpakai. Terus ada benang jahit, ada benang sulam juga, ada gunting, pensilnya, iya, terus ada lem juga, ada lemnya ya, Bu, ya, harus pakai lem. Nah, boleh saya lihat Ibu dulu ya, nanti baru saya belajar nih ngebuat polanya gimana. Kita gambar dulu. Kita sesuaikan keinginan kita sebesar apa bunga yang akan kita buat. Oh, seperti itu. Jadi kalau kita mau buat bunganya besar, kita buat pola bunganya agak besar ya, Bu, besar, ya. Nah, ini polanya udah besar jadi, pola ya, Bu, ya. Iya, ini polanya kalau udah jadi 5 kelopak. Ini kita pakai 5 kelopak. Oke. Kalau polanya udah jadi, selanjutnya kita apakan, Bu? Kita gunting. Oh, kita gunting. Baiklah. Boleh? Gunting polanya. Nah, Ibu, biasanya kalau Ibu ngebuat bros bunga tuh sehari bisa dapat berapa sih, Bu? Bros. Bisa 5-6. 5-6 bros bunga ya, Bu, ya. Nah, bros ini kan bisa dimanfaatin banyak ya, Bu, ya? Iya. Bisa juga untuk ditempel di sendal gitu ya, Bu, ya. Selain bentuk bunga, apa aja sih, Bu, yang bisa kita buat, Bu, dari kain flanel ini? Banyak. Misal stroberi, atau misal mau buat boneka Doraemon, buat Patrick, bintang laut, macam-macam, banyak. Banyak. Nah, kalau buat kayak gitu, polanya juga menyesuaikan ya, Bu, ya? Harus disesuaikan dengan keinginan yang kita mau buat. Berarti pemirsa di rumah, kita juga harus pintar gambar untuk membuat pola nih, ya, untuk pastinya membuat kain flanel ini ya, Bu, ya. Nah, setelah polanya udah digunting, Bu, selanjutnya langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Langsung ke flanel. Flanel ya, Bu, ya. Kita pakai flanel merah atau pink nih, Bu? Boleh merah kayaknya. Yang merah ya. Jadi pola yang tadi itu kita tempel ya, Bu, ya. Langsung kita tempel ke flanel. Ke kain flanelnya. Nah, baru kita cetak. Itu nih, Bu, udah buat apa aja tuh, Bu, selain bros dan sendal, Bu? Ada gantungan kunci, ada kotak tisu juga. Terus apa lagi ya? Toples-toples juga bisa ya, Bu, ya? Ya, toples-toples kue. Terus ini apa? Keranjang untuk tempat ates. Oh, keranjang untuk tempat air minum juga bisa ya dari kain flanel ya, Bu, ya. Oke. Nah, ini kita mesti buat polanya berapa, Bu? Kalau untuk satu bunga itu minimal 5. 5 pola ini pola, yang kita cetak ya, Bu, ya. Oke, ini mau kita cetak 5 pola. Sebenarnya kalau untuk harga jual, Bu, dari kerajinan ini, peminatnya itu banyak nggak, Bu? Banyak, karena kan bisa dibilang murah meriah gitu ya, Mbak, ya. Murah meriah, jadi menengah ke bawah juga bisa menikmati gitu istilahnya. Kalau untuk harga jual nih, Bu, satu bros itu bisa berapa, Bu? Kalau ukuran kecil itu biasanya 3.000-4.000. Kalau yang besar seperti ini 5.000. Yang besar 5.000 ya, Bu, ya. Oh, jadi memang benar-benar terjangkau ya, Bu, iya, ya, Bu, ya? Iya, terjangkau sih. Iya. Nah, Bu, ini udah dibentuk polanya ya, Bu, ya? Selanjutnya udah bisa digunting nggak nih, Bu? Iya, langsung digunting. Oke, selanjutnya sudah bisa langsung digunting. Nah, ini mau kita gunting, pemirsa. Jadi kain flanel yang udah dilukis lagi, Bu, ya, pakai pola tadi. Ini sekarang kita gunting. Ada sebanyak untuk membuat satu bros itu kita butuh 5 pola ya, Bu, ya. 5 pola. Nah, ini mau kita gunting. Jadi sebenarnya kalau ngeguntingnya juga harus ngikutin bentuknya ya, Bu, ya. Kalau sembarangan nanti malah enggak jadi bentuk bunganya ya, Bu, ya. Nah, biasanya kalau ini Ibu jual kemana aja sih, Bu? Kadang saya bawa sendiri, kadang ada juga agen-agen yang ambil ke rumah dipasarin. Dipasarin ya, Bu, ya. Kadang saya juga sekarang sudah online juga.
Oke, okay. Oh jadi udah merambah ke online juga ya Bu ya? Iya, jadi sekarang pasarannya sudah nggak di Jambi aja, okay. Sudah bisa keluar Jambi. Udah, bahkan yang pesan di luar Jambi udah banyak sudah, Bu? Sudah sampai ke Bangka Belitung juga. Oh sudah sampai ke Bangka Belitung ya pemasarannya ya Bu ya? Lampung, okay. Ke Medan juga sudah. Oke, nah ini polanya udah ya Bu ya? Iya, nah pemirsa ini polanya sudah selesai digunting. Nah kemudian setelah digunting nih sebanyak 5, ini selanjutnya langkahnya apa lagi Bu? Sudah seperti ini, kita ini agak didalemin lengkungannya. Oke, jadi setiap lengkungannya diguntingin lagi ya Bu ya? Tadi kedalemin. Nah, jadi pemirsa nih setiap lengkungan kelopaknya ini itu harus digunting agak dalam lagi ya Bu ya? Itu lagi. Fungsinya untuk apa tuh Bu? Biar nanti pada saat selesainya nanti hasilnya benar-benar seperti bunga mawar itu. Oh gitu, Kalau ngikutin pola kan dia kaku tuh, nggak bisa berbentuk melengkung gitu istilahnya tuh. Oke, nah ini sudah ya Bu ya? Jadi seperti ini. Oh iya, jadi beda ya Bu ya memang ya? Nah, Bu, ini kan sudah digunting ya, Bu, ya. Nah, setelah itu kita ngelakuin apa lagi nih, Bu? Setelah digunting kita pola di apa ya, dibentuk. Dibentuk lagi, Bu, ya. Karena kita kan nanti buat susunannya, kan? Oke, jadi kita guntingin lebih ke dalam lagi ya, Bu, ya. Nanti untuk bawahnya, ini untuk yang kedua, untuk yang ketiga. Ketiga sama dalamnya ya Bu ya? Yang ketiga dipotong satu kelopak. Oh yang ketiga dipotong satu kelopak. Untuk yang keempat. Keempat. Potong dua kelopak. Yang keempat dua kelopak. Oke. Nah yang ketiga potong ini. Oke jadi tiga kelopak ya Bu ya? Ya sudah itu ini. Oke. Tambah satu. Tambah satu lagi. Iya. Setelah itu kita apa lagi nih Bu? Kita lem. Oh kita lem. Ini kita pakai lem tembak ya Bu ya, yang sudah kita panaskan ya Bu ya. Iya dipanaskan. Oke kita ambil satu kelopak. Jadi ini juga untuk pemirsa di rumah mungkin yang mau coba-coba mesti berhati-hati pada saat penggunaan lem Bu ya. Karena panas. Karena panas. Oke. Jadi yang dilem di sisi-sisinya ya Bu ya? Iya, sisi-sisi nih, ini pinggirannya. Oke, di pinggirannya. Ini kita tempelkan. Ditindihkan lagi. Ini kita satukan. Oke. Jadi tipsnya untuk pemirsa di rumah, ujung dari kelopaknya ini, yang bekas dilem ini harus digunting ya Bu ya? Iya. Harus kita gunting seperti ini. Nah, jadi memang lebih jadi tumpul ya Bu ya? Iya. Jadi agak tumpul. Oke Bu, sudah selesai diguntingin? Oke, sudah itu. Kita lem tengahnya. Oke, tengahnya kita lem. Tempelkan. Tempelkan. Sambil ditekan ya Bu ya? Oke, jadi sesuai urutannya tadi ya Bu ya, ditempel. Tempelkan. Kerajinan kain flanel memerlukan perawatan khusus agar kerajinan ini bisa tahan lama dan tidak rusak, yaitu diletakkan di suatu tempat yang tertutup untuk menghindari debu. Menurut penuturan Ida, faktor kesulitan dalam pembuatan kerajinan kain flanel adalah pada tahap pengeleman, karena pada tahap ini diupayakan bagian dari kain flanel yang satu dengan lainnya benar-benar melekat. Oke Bu, sudah buat bros, selanjutnya Ibu akan ngajak saya untuk buat apa lagi nih Bu? Kita buat gantungan kunci. Kita mau buat gantungan kunci. Nah pemirsa di rumah setelah ngebuat bros, saya akan mengajak pemirsa di rumah nih untuk membuat gantungan kunci berbentuk stroberi. Ya. Oke Bu, untuk ngebuat gantungan kunci berbentuk stroberi, itu yang kita butuhin apa aja Bu? Kita pertama harus buat polanya dulu. Buat polanya juga Bu ya? Oke. Oke, jadi mungkin tips juga untuk pemirsa di rumah ya Bu ya, bisa manfaatin
ujung dari ini ya Bu ya, kardusnya ya Bu ya, untuk membuat setengah lingkaran. Jadi bisa dimanfaatin ujungnya nih. Udah jadi polanya Bu? Oke, boleh kita liatin ke pemirsa. Nah, ini dia pola yang sudah jadi dan kita bentuk ya Bu ya. Nih, pola-pola yang udah jadi. Oke Bu, selanjutnya? Langsung ke kain flanelnya ya Bu ya. Kalau tadi kita udah pakai yang merah, sekarang boleh kita pakai yang pink ya Bu ya. Oke. Makanya tergantung kita mau buatnya sebesar apa gitu. Jadi ya, tergantung dari pola awal ya Bu ya. Pola awal. Setelah itu kita siapin jarum. Oke, jarumnya. Jadi kalau Ibu sekarang selain membuat sendiri gitu Bu ya, ada banyak juga Bu ya Ibu mengajarkan ke teman-teman. Termasuk anak-anak di sini juga ya Bu ya, salah satunya banyak. Ya. Pemirsa bisa lihat nih anak-anak di sini itu sedang rame-rame membuat kerajinan dari bahan kain flanel ya Bu ya. Jadi itu kita jahit sampai dia ke ujung. Semuanya Bu ya, sampai ke ujung terjahit. Sudah selesai kita jahit sampai ujung ini, dijahit lagi keliling. Itu gunanya untuk apa sih Bu? Nanti untuk menyatukan itu, merekatkannya. Jadi langsung dijahit seperti ini. Dijahit keliling. Nanti ada isinya nggak Bu? Iya ada isinya. Isinya kita pakai apa Bu? Kalau ada dakron di rumah, kita pakai dakron. Kalau tidak ada, kita manfaatin sisa-sisa dari potongan kain flanel tadi. Oh gitu. Jadi nggak terbuang. Kita balik. Oh, harus kita balik. Nah ini kita balik. Tekan aja ini. Oke, harus ditekan-tekan juga pakai pensil ya Bu ya, biar karena bentuknya biar runcing kan, runcing seperti strawberry. Oke. Sudah ini baru kita isi. Isi ya Bu ya? Iya, diisi. Nah pemirsa, jadi tadi kata Ibu Ida, mungkin untuk pemirsa di rumah yang punya dakron bisa pakai dakron mengisi di dalam strawberry ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada bisa memanfaatkan sisa-sisa dari kain flanel yang terpotong nih ya Bu ya. Mungkin bisa saya bantu Bu ya dipotong lebih kecil lagi boleh, ya Bu. Boleh. Sisa-sisa yang terpotong. Nah jadi itu kita padatin ya Bu ya. Oke. Sampai padat. Itu udah padat kayaknya Bu ya? Iya. Oke. Nah, betul. Ini pemirsa, jadi kalau udah padat, jadi benangnya tadi itu tinggal ditarik ya Bu ya? Ditarik. Ditarik sehingga serut, diserut ya. Nah. Jadi seperti ini. Nah, jadi memang udah nampak Bu ya polanya berbentuk strawberry. Baru tinggal di terus kita apakan Bu? Dijahit. Oh, baiklah kita jahit kembali ya Bu ya. Jadi memang sudah bahannya simpel, mudah didapat, harganya juga sangat terjangkau. Dan untuk proses pembuatannya juga sangat mudah ya Bu ya. Jadi kegiatan seperti ini bisa dilakukan juga oleh ibu-ibu di rumah ya Bu ya. Iya benar sekali. Untuk bisa meningkatkan perekonomian ya Bu ya tentunya ya. Seperti Bu Ida nih bisa mendapatkan tiap bulannya sekitar 1 juta ya Bu ya dari hasil membuat kain flanel ini. Oke, udah selesai Bu? Oke, kita gunting. Oke. Ini yang sudah selesai. Selanjutnya kita apakan lagi nih Bu? Siapin benang. Ini benang apa Bu? Ini benang sulam. Benang sulam. Nah, benang sulam ini untuk apa sih Bu? Untuk nanti buat totol-totolnya. Jadi warnanya lebih jelas ya Mbak. Kalau kayak dia pakai benang jahit, dia warnanya kurang kelihatan. Oh gitu. Jadi pakai benang sulam. Benang sulam. Jadi benang sulam ini memang agak besar ya Bu ya dari besar. Benang. Jadi memang benar-benar kelihatan. Iya. Jadi untuk kita membuat, kan kalau di strawberry itu ada titik-titiknya ya Bu ya. Oke. Kita masukkan benang sulam. Nah. Biasanya Bu kalau kita mau mesen sesuai permintaan bisa ya Bu ya? Bisa. Bisa. Kalau yang paling banyak diminati nih Bu oleh pembeli ini bentuk apa Bu? Kalau anak sekolah tuh strawberry itu lah memang. Strawberry ya Bu ya yang paling banyak. Terus ada boneka-boneka keropi, kelinci, ada Hello Kitty, macam-macam. Macam. Oke Bu. Nih. Nah, ini kita mau buat. Ya? Iya, tinggal ditusukkan ya Bu ya.
Oke, kita mau buat bentuk titik-titik hitamnya ya, Bu ya. Oke. Nah, jadi pemirsa nih untuk membuat hitamnya ya, Bu ya, titik-titiknya pada stroberi itu bisa menggunakan kain sulam yang benang sulam ini memang agak besar ya, Bu ya, benangnya daripada benang jahit tadi. Nah, mungkin kalau Ibu sendiri punya harapan nggak sih, Bu, untuk ibu-ibu di rumah nih, Bu? Yang biasanya kan sambil nunggu anak, sambil nonton-nonton aja nih mungkin, Bu. Jadi, bagi kita ibu-ibu di rumah, walaupun kita nggak kerja kantoran, bisa kita menghasilkan uang. Gitu. Jadi, ya ini dengan kerajinan tangan. Seperti sambil, ini ya? Iya, sambil duduk-duduk, sambil ngobrol juga bisa, kan? Sambil ngobrol-ngobrol di teras, okay. Gitu. Jadi tetap bisa menghasilkan uang. Nah, pemirsa, jadi ini tadi buah stroberinya yang sudah jadi ya, Bu ya. Iya, tapi kita belum buat daunnya ya, Bu ya. Iya, kita buat daunnya. Nah, ini kita mau buat daunnya dulu sebelum nanti kita pasang gantungan kuncinya. Nah, Ibu untuk ngebuat daunnya nih, Bu, gimana, Bu? Kalau buat daun kayaknya simpel aja ya. Simpel ya, Bu ya. Boleh pakai pola, boleh langsung ke bahannya. Langsung. Jadi gini kita pakai langsung ke bahannya aja ya, Bu ya. Iya, biar lebih simpel. Langsung ke bahannya itu kita bentuk seperti daun. Seperti daun yang ya, pakai ya. Seperti daun stroberi ya. Daun stroberi itu kayak bintang-bintang gitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Jadi ini kita pakai daun biasanya dia tinggal warna hijau. Dan ini tinggal kita potong-potong. Bahkan boneka pun juga bisa ya, Bu ya, dibuat dari planel ya, Bu ya. Makanya ya sebenarnya kalau kreasi planel tuh banyak banget. Tinggal ya kreasi kita lah, kreasi. Maunya dibuat apa gitu kan. Oke. Nah, ini pemirsa, ini tadi daunnya ya, Bu ya. Daunnya berbentuk bintang yang kita buat. Nah. Oke, Bu, setelah itu daunnya mau kita apakan nih, Bu? Ini kita kasih lem tembak ya, Bu ya. Kita satukan. Oke. Untuk gantungannya ya, Bu ya. Nah, ini kemudian daunnya, Bu. Kita lubangi sedikit. Jadi untuk buat daunnya itu di tengah-tengah daunnya itu harus kita lubangi ya, Bu ya. Untuk memasukkan gantungannya. Oke. Iya. Sudah dimasukkan ya, Bu ya? Nah, jadi udah dimasukkan nih pemirsa. Jadi tinggal kita lem ke buah stroberinya. Oke, jadi memang lemnya ini harus standby terus ya, Bu ya, harus panas terus. Oke. Iya, ini ibu buahnya. Tinggal kita tempelkan. Jadi stroberi. Oke, jadi stroberinya. Nah, pemirsa ini udah jadi buah stroberinya yang sangat lucu dan unik sekali. Ya. Tapi belum kita pasang gantungan kuncinya nih, Bu. Nah, kuncinya. Ini mesti identik dengan pemasangan gantungannya, Bu ya. Kan kita mau buat gantungan. Harus siapin tangnya. Ah, harus ada tang kecil ya, Bu ya. Oke, jadi harus kita buka dulu. Nah, ini bagaimana, Bu? Terus kita masukkan. Jadi besi-besinya itu beli ya, Bu ya? Beli. Kalau untuk membeli besinya itu berapa biasanya, Bu? Per lusinnya tuh 1.800. 1.800 itu dapat 12 ya, Bu ya. Oke, jadi. Nah, pemirsa, ini dia kerajinan tangan yang kedua. Kita membuat gantungan kunci stroberi. Nah, jadi Bu, kita tadi udah buat bros dari bunga, terus juga kita udah buat gantungan kunci dari stroberi. Nah, adik-adik di sini gimana? Kain flanelnya udah jadi atau belum? Belum. Oh, belum. Oke, boleh dilanjutin deh. Pemirsa di rumah, demikianlah warna-warni wanita kali ini dalam inovasi pembuatan
aksesoris cantik berbahan dasar dari kain flanel. Semoga bisa menginspirasi buat ibu-ibu di rumah. Sampai jumpa dalam warna-warni wanita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.